dokumen, apalagi itu adalah hasil hasil laboratorium resmi yang beredar, yang bisa diakses oleh semua orang, dan kebocoran ini tentu harus menimbulkan konsekuensi bahwa dokumen reka medis itu adalah dokumen rahasia di mana tanpa seizin pasien tidak boleh diakses oleh siapapun. Ini nanti apabila ada berkepanjangan akan ada dampak implikasi hukum apabila si pasien keberatan terhadap keadaan ini. Untuk itu harus diambil tindakan tegas. Seluruh petugas di laboratorium harus kita lakukan pembinaan. Kepala laboratorium kami ganti. Di mana etikanya dan di mana melanggar etikanya dan sebagainya, semua sudah melakukan suatu hal yang tidak bisa dibenarkan. Dan sebagai kepala tentu harus bertanggung jawab, termasuk direktur. Semua jenjang punishment itu harus menerima, tergantung nanti tahapan dari tahapan tersebut. Ya, ini untuk pembelajaran semua, agar tidak mudah kita mengeser sesuatu yang menjadi kerahasiaan. Apalagi ini adalah bagian dari dokumen reka medis yang jelas-jelas merupakan dokumen rahasia.